pemerintah Islam khilafah di bawah kerajaan pengasasnya yang pertama Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila disebut hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, bermulanya satu sebuah pemerintahan ataupun sebuah negara Islam yang berdaulat. Sebut ni bunyi macam dah ceramah politik dah kan. Dah ceramah politik dah. Sebab tu saya kata apabila masuk Madinah ni dia cerita bab politik. Sebab tu saya selalu ulang, dalam Islam ni dia ada semua benda, termasuklah semua benda. Kita kata semua benda, tapi bila sebut yang ni Islam, jatuh pula. Baik, dalam Islam semua benda termasuklah bina negara ataupun bina kerajaan yang kita namakan sebagai politik. Cuma zaman sekarang ni bila sebut politik, dia lebih kepada apa? Parti politik. Bila kita sebut politik, ustaz, hati-hati sikit cakap parti politik ni, ramai macam-macam orang parti kat sini. Kan? Politik. Kita sebut politik ni apa? Pentadbiran, menguruskan negara. Ini kerja Nabi SAW apabila berada di Madinah. Jadi kita nak tengok bagaimana Nabi SAW ni apabila dia berada di Madinah, bagaimana Nabi ni mentadbir sebuah negara. Sedap cakap ni kan. Jadi ini tuan-tuan, ceramah politik. Bukan ceramah parti politik, politik. Baik. Jadi Nabi SAW apabila dia duduk di Madinah, dia bina asas yang pertama ialah masjid. Kedua, mempersedarakan antara seluruh muslimin, iaitu orang muhajirin dan ansar. Sebab Nabi SAW ini daripada Mekah, namanya muhajirin, orang yang berhijrah, golongan yang berhijrah. Ansar, orang-orang Madinah yang daripada Aus dan Khazraj. Kenapa dia beri nama ansar? Sebab ansar ni ialah maksudnya penolong, penolong Nabi SAW. Jadi kalau kita dah tengok apa hotel Ansar, syarikat Ansar, itu diambil daripada nama ni, nama daripada orang Ansar. Kalau muhajirin ada surau muhajirin, ada masyhur juga surau muhajirin ni. Selalunya kalau surau-surau yang nama muhajirin ni, dia akan jemput kuliah dia ustaz-ustaz yang orang kata yang berapi-berapi. Tak tahu kenapa, kebiasaannya bila surau nama muhajirin, begitu. Ada dekat sampai kadang-kadang dapat apa surat warning letter lagi. Baik, yang ketiga, perlembagaan di dalamnya ditentukan garis-garis kasar sistem kehidupan umat Islam sesama sendiri. Jadi yang ketiga ni kita namakan sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ni kalau kita zaman sekarang ni kita namakan perlembagaan. Perlembagaan. Jadi tiga benda, masjid, persaudaraan, ketiga Piagam Madinah. Ni asas Nabi sallallahu alaihi wasallam bina di Madinah. Sebagaimana yang saya sebut siri yang lepas, kota Madinah ni dia terdiri daripada orang-orang apa? Orang-orang asal situ, orang Aus dan Khazraj yang bertelagah. Kemudian masuk Islam. Kemudian daripada orang Aus dan Khazraj tu ada orang munafik. Orang munafik ni dia Islam tapi menyembunyikan kekufurannya dalam jiwa dia. Paling mudah macam orang sebelah kita ni. Depan kita ni, kau ustaz, ustaz terbaik ustaz, terbaik lah terbaik. Dalam hati ustaz ni kalau ada ketibuk agak. Duduk tepi kita cakap, ustaz, ustaz nak tambah nasi lagi, tambah lagi, tambah. Kalau dalam hati, kalau aku letak racun. Itu nak tunjuk apa? Nak tunjuk analogi, bukan nak kata orang sini. Nak tunjuknya orang munafik ni mulut dia Islam tapi hati dia kufur. Jadi Nabi SAW berdepan dengan orang begini, kemudian dia berdepan dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi yang bukan Islam, yang memang menolak Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni berada di satu tempat, Madinah ni tempat dia masyarakat begitu. Jadi kalau orang kata kita ni, contoh Malaysia ni masyarakat majmuk, kita masyarakat majmuk, majmuk ni maksudnya ada Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita ni banyak sebenarnya. Sebab tu kita cuti paling banyak kat dunia ni. Kan, majmuk, kita kata masyarakat kita majmuk kan. Nabi SAW majmuk. Yahudi ada, orang muhajirin tu walaupun Islam lah, kita kata dia pada golongan Mekah daripada Madinah, majmuk lah tu. Jangan kita kata kat Malaysia ya ada, seolah-olah macam kat Malaysia ya ada Cina, India. Kalau kita pergi negara Arab, Bahrain tuan-tuan, contoh Bahrain, Bahrain ni sebuah negara Arab yang kecil.
kita sampai airport kita nak keluar tu, semua orang Pakistan, orang India, padahal tempat Arab. Begitu juga di apa UAE, Emirat Bersatu tu, penduduk asing dia lebih ramai daripada penduduk sendiri, penduduk asal. Ha, yang ramai Pakistan, India, waktu mak-mak saleh. Ha, mak-mak saleh ni, mak-mak saleh ni Arab ni, dia pandang tinggi pada mak-mak saleh. Tak tahu kenapa. Mungkin nama dia Muhammad Saleh. Bangsa dia, dialah Arab. Yang kedua apa? Mak Saleh. Kedua kita ni orang Malaysia ni. Kalau orang kerja di tempat Arab lah. Ketiga ni dia bercampur orang Filipin, orang Filipino panggil, ataupun orang yang Pakistan, orang India. Malaysia ni sebaik dia tinggi sikit. Kena tahu kenapa orang Arab gitu. Dia pandang tinggi pada orang mak soleh. Kalau mak soleh ni, dia gaji dia mahal. Kalau bukan mak soleh, gaji murah sikit. Pada kerja sama, tak tahu kenapa. Hebat sangat kot, wallah alam. Baik, kita tengok yang pertama, asas pertama pembinaan masjid. Sebagaimana disebut sini, ialah Nabi SAW, apabila dia berhenti ni, Nabi kan masuk dalam ke Madinah ni dengan unta. Dan unta tu berhenti di sebuah tempat pengiring tamar, kemudian kepunyaan dua saudara lelaki anak golongan Ansar yang telah kehilangan bapa. Tempat itu telah jadikan tempat semayang oleh As'ad bin Zirarah radhiyallahu an sebelum ketiadaan Nabi SAW. Pada masa dulu, Nabi SAW dia bersolat dengan sahabat-sahabatnya lain. Nabi SAW meminta supaya dirikan sebuah masjid di tempat itu, dan Nabi SAW menjemput kedua saudara tadi, dua orang anak yatim tadi, budak lagi, yang di bawah jagaan As'ad bin Zirarah, untuk menawarkan sebidang tanah kepunyaan mereka untuk dibelinya. Ya, Nabi SAW, kalau ikut dalam riwayat yang kita baca ni, Nabi SAW bila sampai Madinah ni, Nabi dia tak buat masjid terus. Cuma tempat yang diturun tu, tempat unta diturun tu, berdekatan dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia duduk rumah tu. Kemudian apabila Nabi SAW biasa dia solat di mana-mana tempat ni, kemudian Nabi nak beli satu tempat tu untuk dijadikan masjid. Dan masjid ni kepunyaan dua orang anak yatim. Dua orang anak yatim ni dijaga oleh As'ad bin Zirarah radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW nak beli tanah tersebut, mereka tak nak bagi. Kemudian mereka bayar, mereka jual juga dengan harga 10 dinar. Baik. Di kawasan tu terdapat pohon-pohon tamar dan sebuah perkuburan usang orang-orang musyrikin, orang musyrikin. Baik. Kalau kita nak faham kisah ni, kita kena pergi ke Madinah sekarang. Pergi Madinah sekarang eh. Dah berada di Madinah eh. Baik, berada di Madinah tu, pergi ke depan tu, kawasan yang Raudhah tu. Bila kawasan Raudhah tu, kiri kanan tu, kita nampak itulah kawasan Masjid Nabawi yang asal. Baru kita nampak. Kalau tidak, tak nampak ke ni. Bila berada di situ, kita kena ingat asal usulnya apa. Asal usul disebut di sini adalah tempat pohon-pohon tamar dikeringkan, ataupun sebuah perkuburan usang orang-orang musyrikin. Maknanya tanah kubur. Tanah kubur usang. Tanah kubur usang ni, boleh kita istilah tanah kubur yang orang tinggal lah. Ada nampak kubur tu, tetapi tak tahu siapa kubur. Nah, macam itulah maksudnya. Itu asal usul tempat Masjid Nabawi yang kita ada sekarang ni. Jauh kita begini. Jadi apabila Nabi SAW dah beli tanah tersebut, dia pun tebang, dia dengan sahabat-sahabat tebang dan membuang pohon-pohon kayu termasuk pohon tamar dan kubur lama tersebut. Setelah tanah diratakan, maka terdirilah sebuah masjid yang panjangnya 100 hasta. 100 hasta berapa meter? Sudah. 33? Divide by 3. Divide by 3. Berapa dia cakap tadi? 100 bagi 3. 33.3333 lah. Tu. 33 tak habis. 33 meter. Ni berapa? Ada ustaz tanya buat meter pula dah. Biasa orang tanya buat kaki kan? Buat saja ni golongan meter. Ada setengah kan dia golongan kaki. Kaki je mah. Tapi rumah biasa orang guna kaki, tak guna meter kan? Mana ada rumah 20 tak ada, semua kaki, tak tahu kenapa. Nak kira pun semua kaki, mana ada meter-meter ni. Cuma kat sekolah dia tak ajar kaki, dia ajar meter. Jadi saya ni kesan pendidikan yang menggunakan meter. Tapi bila pasal rumah apa, semua buat kaki, mana ada meter.
tak apalah tu, benda biasa kecil. Jadi 33.33 okey. Maknanya kalau rumah yang 24 meter 20 tu kaki, biarlah cerita lain. Baik, serambi kiri dan kanan lebih kurang itu juga. Bahan binaan adalah terdiri daripada batu bata. Rasulullah SAW melaksanakan pembinaan itu bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ha, jadi Nabi ni buat sekali kerja ni, gotong royong ni, kita panggil gotong royong. Baginda tidak keberatan untuk mengikut dan mengangkat batu-batu binaan. Kiblat masjid ini mengadah mengarah ke Baitul Maqdis. Ha, masa tu kiblat bukan menghadap Kaabah, menghadap Baitul Maqdis. Maksudnya kalau kita fikir macam kiblat ke sini, ke sana. Ha, kan dia pusing. Ke sana. Baitul Maqdis ni Palestin. Ha, jadi pada masa tu kiblat di Baitul Maqdis. Ha, pening juga kita nak fikir kan. Maksudnya kalau kita bayangkan Masjid Nabawi, kan kita nampak pintu di sana, kat kiblat sana, pintu belakang tu yang bahagian orang perempuan masuk kan, orang masuk perempuan lek kiri ataupun belakang. Orang belakang tu dia menghadap ke belakang. Ke hotel-hotel orang Melayu kita tu, orang Malaysia pula banyak duduk belakang tu. Dia menghadap ke sana. Kiblat okey, tiang-tiang terdiri daripada batang-batang tamar dan atapnya pelepah-pelepah tamar. Tiang-tiang daripada batang-batang tamar, atapnya pelepah-pelepah tamar. Buah tamar ni macam pokok, macam pokok sawit kita lah, lebih kurang. Tapi sawit ni dia besar. Dia nak supaya buah pinang. Buah pinang tapi bukan buah pinang. Tamar lah. Sekarang ni ramai juga orang, kalau nak tengok pokok tamar kat mana? Ada? Tinggi? Oh ada? Hidup? Oh bagus. Ada buah? Tak ada lagi. Belum lagi lah. Kena gosok-gosok. Ada orang, ada setengah orang dia kata kalau buah ni, kalau pokok tak berbuah kena bercakap. Nah, cuba buat giliran bercakap setiap hari kan. Wayar pokok, cakap. Ni orang cerita yang pokok durian apa, kalau tak buah kena bercakap, kata. Tak tahu betul tak betul. Kan. Tapi kalau saya baru nak sebut, kalau tak kita tak tahu macam mana pokok tamar ni, ada satu tempat. Tempat di Putrajaya. Putrajaya. Nama dia Alam Manda. Dalam tu ada pokok tamar. Dalam tu ada. Ada dalam tu, tapi pokok tamar palsu lah. Yang saya sebut ni jangan ni, saya pergi sungguh esok. Tiba-tiba tak ada. Masa saya begitu ada kebetulan. Kan. Baik. Jadi kita nak katakan batang tamar tu daripada batang, tiang ni daripada batang tamar, atap daripada pelepah-pelepah tamar. Boleh bayangkan tak? Jadi kita nampak bahawa Masjid Nabi SAW ni maknanya nak kata simple, tak simple lah, mana amat sederhana sangat, sederhana. Kalau banding dengan surau ni, oh dahsyat sangat lah ni. Okay. Kapet ni pun kita pijak tenggelam kaki ni, tenggelam kaki. Itupun bumbungnya sama seperti bumbung Nabi Musa, Nabi SAW. Anak-anak kayu dan pohon pokok yang kecil sahaja. Benda ni kalau kita tengok macam orang-orang kampung dulu kan, bangsal kan, dia buat dengan apa, atap tu, apa, daun kelapa ke daun apa, nipah kan, lebih kurang begitulah. Lantainya seperti biasa ditabur dengan pasir dan batu-batu lada. Batu-batu lada ni batu kecil kot. Jadi itu kita tengok bagaimana Masjid Nabi SAW ni 1400 tahun dulu ni. Dia terlalu, orang kata terlalu sederhana sangat. Sederhana. Terlalu sederhana. Tapi itu adalah masjid. Baik, tengok daripada hadis, daripada riwayat Imam Bukhari, dia kata pada asalnya Nabi SAW ni dia solat di mana-mana sahaja. Pernah baginda solat di tempat kambing bermalam. Kambing bermalam maksud apa? Kandang kambing. Kandang kambing ni kalau kita fikir kandang kambing ni, oh teruknya kandang kambing. Tapi kalau tuan-tuan pergi tengok kandang kambing yang komersial tu, cantik. Kandang kambing tu cantik, kan? Tapi kandang kambing yang biasa-biasa ni teruk juga. Baik, mana tempat ni bersih lah, jangan kita ingat kandang kambing ni warna, oh teruknya. Sebab kita nak solat ni kena tempat yang suci. Walaupun Allah jadikan semua bumi ni untuk kita solat, bagi umat Nabi SAW ni dia boleh solat di mana sahaja. Itu kelebihan umat Nabi SAW. Kalau zaman apa, syariat masa zaman Siti Maryam, nak solat kena di mihrab, nak solat kena pergi tempat mihrab.
Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Bani Israel ni, apabila dia nak solat, dia kata dia akan pergi ke musalla nama dia, mihrab lah, tempat solat. Mana dia tak boleh solat mana-mana, tempat khusus. Tapi orang kita ni, umat Nabi SAW boleh solat di mana-mana. Tapi kalau kita nak pergi surau masjid, itu lebih bagus lah. Tetapi kalau tak sempat, boleh solat di mana-mana. Bentang sejadah, tak ada sejadah, semayang macam tu. Pastikan bersih dulu lah. Tapi kita ni, kadang orang Melayu kita ni, dia tak boleh nak solat bukan tempat dia. Tak ada sejadah. Kalau contoh tak ada sejadah, tak ada sejadah, boleh ke tak semayang tak ada sejadah? Ni tak ada sejadah, ni kapek Ustaz. Dia sebenarnya sejadah tu kita boleh nampak begini, dia sejadah dia, kita nak solat di tempat yang suci, tempat yang baik. Jadi disediakan satu tempat tu yang bagus kan. Tapi kalau tak ada, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya pernah, saya tak pasti saya pernah cerita kat sini ataupun tidak, tapi pernah itu masa hari raya. Lepas hari raya tu nak balik sini. Bila balik sini, ingat tak jam, rupanya jam. Daripada Kelantan ke sini. Daripada masa tu nak subuh nak masuk. Subuh nak masuk, tapi saya kata tak apa, kita solat dekat Raub. Masa tu tak keluar lagi. Nak masuk Merapuh. Masa masuk highway tu, masa nak masuk tu, masuk subuh. Tak apa, saya kata kita masuk kat Raub. Bila lalu kat situ, jalan jam dengan tidak ada tempat yang sesuai nak berhenti. Nak berhenti tepi jalan boleh, tapi takut, orang kata risiko kan. Tengah-tengah pagi ni, pagi kan pukul 4 macam tu, pukul 5 tu, takut orang tak nampak kita, dia sodok kita pula. Jadi cari-cari tu tempat sampai tak, tak sempat dah Raub ni. Tengok jam nak habis dah subuh ni. Subuh nak habis dah. Nak nampak dah dia punya matahari tu nak keluar. Macam mana ni kata. Lepas keluar daripada Acher tu, apa, dia buah Acher nama dia tu, keluar tu selekoh tu berhenti situ, parking tepi tu, sebab kawasan tu luas sikit, berhenti situ, tengok guna handset ni kiblat, lepas tu ambil kain plekat apa, bentang, semayang. Bayang tu, kereta duduk tepi tu, duduk jam, jalan jam kan, kita mengadap, kebetulan kiblat tu apa, mengadap jalan raya, malu juga kan. Tapi dah kiblat kata mengadap jalan raya. Semua bayang mengadap jalan raya ni, kereta lalu tepi ni. Nampak kita. Tapi dah macam mana? Dah begitu. Kalau tidak semayang masa tu, jenuh. Takkanlah qada pula. Pelik juga qada. Kalau qada ni, kalau kita tertidur apa, ni tak tertidur pun, kita kata tak ada tempat sesuai. Tapi ada tempat. Itu nak katanya, ada tempat memang kita akan bertemu dengan keadaan begitu. Jadi pada masa tu baru kita ingat bagaimana Nabi SAW ni, umat Nabi SAW dijadikan semua tempat suci untuk kita solat. Baik. Jadi Nabi SAW apabila dia solat di mana, dia merata-rata tempat, maka dia bertahu. Nabi SAW pun ingin buat satu masjid nama dia. Masjid ni, dia kata, wahai Bani Najjar, letakkan harga tanah kamu. Jawab mereka, tidak, demi Allah kami tidak meminta harganya melainkan pada Allah. Nabi SAW nak tanah, nak buat masjid. Takkan kita nak ni kan. Tak apa, ambil je lah. Dan Anas bin Malik, dia kata, di atas tanah tu seperti yang saya katakan pada kamu, iaitu beberapa kubur orang musyrikin, tanah usang yang tidak digunakan, ada sebatang pohon kurma. Lalu Nabi SAW merintahkan agar tanah itu diratakan dan pohon kurma itu ditebang, kemudian dipacak sejajar di hadapan masjid bahagian kiblat. Mereka membina bahagian-bahagian daripada batu bata dengan mengangkut sambil memadah. Sedang Rasulullah SAW bersama mereka sambil berkata, wahai Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, maka tolonglah orang-orang Ansar dan Muhajirat. Ni ada dia punya bahasa Arab ni. La aisha illa aishatul akhirah. Tu lupa dah ayat tu. Maksudnya masa diorang sedang mengangkat batu-bata ni, diorang bermadah. Madah ni kalau ikut kita ni menyanyi lah. Tapi dia ni maksudnya bernasyid lah, maksud cakap. Kan? Sambil buat kerja sambil menyanyi. Tapi ni bersyair lah. Masjid Nabi SAW kekal dengan bentuk dan rupa asalnya tanpa ditambah atau diubah sehingga zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu di masa Sayyidina Umar Al-Khattab dilakukan beberapa perelokan, tetapi bentuk pembinaannya tetap sama seperti zaman Nabi SAW. Jadi lama ni.
Lama masjid asal Nabi SAW. Pada tu bahan-bahan yang digunakan hanya batu-batu, pelepah kamar dan tiang-tiang sahaja diganti dengan batu. Pada zaman Sayyidina Umar baru dielokkan sikit. Pelepah tamar tu diganti dengan kayu. Pada zaman permintaan Sayyidina Uthman bin Affan barulah diperluaskan sedikit dindingnya dengan batu-batu yang terukir dan batu yang dibakar. Batu yang dibakar ni maksudnya batu macam ni lah. Batu-batu merah tu dia panggil batu yang dibakar. Istilah dia. Baik. Jadi, masjid Nabi SAW ni sejak zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Umar. Bentuk dia begitu. Dari zaman Sayyidina besarkan. Jadi apabila kita pergi Masjid Nabawi tu, kita jangan ingat, weh besar Masjid Nabawi ni. Kalau kita masuk daripada pintu 15 ke 16 nak pergi ke depan tu, ya Allah jauhnya kan. Kadang-kadang biarlah semain kat tengah je lah. Kat tengah depan jauh lagi tu. Jauh lagi kan. Sebab dia kadang-kadang kita pergi masuk ke sini, masuk sini sini sini. Masjid Nabawi sini. Jenuh nak berjalan tu. Kan. Tapi kalau kita tengok sejarah ni, rupanya Masjid Nabawi yang asal atas ni. Jadi kalau boleh, kalau kita pergi Masjid Nabawi, kalau boleh kita pergi yang tempat asal tu. Sama ada kita boleh masuk Raudhah ataupun kita sembahyang yang dekat-dekat tu. Jadi bila kita sembahyang kat dekat tu, kita akan berasa apa? Ini tempat Nabi dulu. Ini tempat sahabat-sahabat dulu. Dia rasa tu lain. Rasa lain. Dan apabila kita baca sejarah ni, kita memahami tempat tu. Dia berbeza dengan kita pergi. Ni Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Tapi bila kita tahu ni Masjid Nabawi yang asal yang atas tu, jadi kita akan berusaha pergi ke sana walaupun jauh. Jauh tu kan. Walaupun masuk, nak masuk Raudhah tu payah. Kena tunggu lah. Kita tu macam orang Muslim dia beratur. Lepas tu Muslimat ni pula Allah takdirkan jadi orang Malaysia. Jadi orang Malaysia kan. Jadi orang Malaysia, dia tahu orang Malaysia ni bagus. Belakang sekali. Muslim belakang sekali nak lawan apa. Kalau Arab bising lah mulut dia. Tapi kalau orang Melayu kita, kalau lelaki mudah. Kalau dulu dia buka tu berebut orang sekalian. Ada askar dia, polis dia tu, kalau dia tengok kita ni semayang lama sangat, kita semayang. Kalau semayang tapi kalau kita macam kita dah lama sangat, dia boleh keluar. Kan. Tapi kalau skat masuk, dia buat satu rongan. Dia buka pagar masuk. Okey, semayang. Okey, keluar. Ni masuk. Tiba. Ya Allah, berebut. Itulah. Jadi kalau kita nak berada di Raudhah, kalau dululah, kalau konsep yang bukan buka-buka ni, kita semayang tu, semayang sampailah polis tu perasan, awak ni lama. Bau dia. Itu apa yang cerita tentang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok pengajaran. Pengajaran dia yang pertama ialah peranan masjid dalam masyarakat dan negara Islam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibina masjid? Sepatutnya kalau Nabi SAW ni patut dia bina apa? Dia bina pusat pentadbiran lah. Pusat pentadbiran nak takbir negara ni. Tapi dia buat masjid dulu. Kenapa? Betapa pentingnya masjid dalam masyarakat dan negara Islam. Sebaiknya Nabi SAW sampai Madinah dan menetap di sana, Nabi telah meletakkan batu asas pembentukan masyarakat Islam yang kukuh dan kemas. Islam terdiri daripada Ansar dan sebagai langkah pertama ke arah ini, baginda membina masjid. Jadi masjid ni sebenarnya satu tonggak asas dalam negara Islam. Masjid ni tuan-tuan. Jadi bukan kecil masjid ni. Peranan dia besar. Nabi SAW buat masjid. Tidak harailah bahawa masjid asas pertama dan utama ke arah pembentukan masyarakat Islam, kerana masjid itulah masyarakat Islam dapat mengambil suntikan pelalian sistem Islam, akidah dan peradaban. Segala-galanya adalah terpancar dari muara dan aspirasinya. Baik. Jadi kalau kita tengok yang perenggan kedua ni, masjid tu kenapa masjid? Sebab di dalam Islam ni dia akan mahabbah sesama umat Islam. Dia akan tercetus melainkan berada di masjid. Jadi Islam ni ikatan yang menyatukan umat Islam ni ialah kasih sayang ataupun ikatan mahabbah, persaudaraan sesama Islam ni.
Jadi macam mana kita nak bahasakan persaudaraan tu tanpa kita bertemu? Nah, macam orang bercinta lah. Dulu bercinta kan? Nak bertemu dengan orang rumah tu macam mana? Boleh ke? Kalau tak pernah tengok, ha, boleh juga sama dulu kan? Zaman dulu boleh lah ke kan? Kadang-kadang tak kenal pun. Zaman sekarang lah. Kalau lah tak pernah tahu dia, boleh ke rasa